Assalamualaikum guys, masuk servisan HP brand kode brand code B29 ya. Lupa pin, lupa sandi, lupa pola, terkunci layar ya. Ini terkunci sandi di sini ya. Nih, di baterainya tertulis B29 brand, B29 prime brand code lah ya. Nah, ini di bawahnya tertulis B29. Langsung aja kita copot dulu SIM card-nya ya, sama memory card-nya biar nanti tidak error. Nih tertulis B29, langsung aja kita eksekusi untuk melakukan hard reset ya, untuk mereset HP-nya. Ini harus di reset dulu, semoga berhasil. Tahan volume bawah dan power, volume bawah power ya, jadi tahan volume bawah dulu baru power. Tahan terus, nggak menyala dia. Kita lepas baterai dulu. Ulangi lagi, volume bawah power, volume down and power ya. Begitu muncul logonya, tahan volume bawahnya, tetap tahan ya, power lepas. Oke, muncul logonya, volume bawah tetap ditahan sampai muncul. Nah, muncul robot hijau begini ya, muncul robot hijau. Selanjutnya tekan volume atas dan juga power, tapi volume power dulu ya, power terus volume atas untuk maksud mode recovery ya. Untuk recovery modenya volume power dan power volume atas. Nah, masuk recovery mode gini ya. Pilih wipe data factory reset. Untuk eksekusinya pilih tombol power ya untuk yes-nya. Sudah terwiping ya, kita ulangi sekali lagi ya untuk memastikan sudah benar-benar terhard reset sampai terwiping, benar-benar di wiping. Jadi untuk melakukan hard reset itu gampang ya. Oke, sudah wipe data complete, kita reboot HP-nya. Oke, kita keretakin dulu, ini lama loadingnya ya, sekitar 5 menit. Videonya kita percepat saja biar enggak bertele-tele, langsung ya. Sekitar 5 menit dia baru masuk penuh ya. Oke, sudah terang lampunya. Iya, sudah masuk ke menu utama, enggak pakai pengaturan layar, langsung masuk menu utama ya. Mantap ya, top markotop ya. Oke. Mantap nih. Hard reset brand code B29B. Lupa sandi, lupa pin, lupa pola. Layar terkunci ya. Mantap, mantap. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Salam YouTuber dari Mas Jami.